Pakej rangsangan dan inisiatif yang disediakan kerajaan banyak mempengaruhi perbelanjaan isi rumah. Setiausaha Pertumbuhan Penganalisis Teknikal Malaysia Muhammad Azmi Muhammad Amin berpendapat kesemua inisiatif ini menyokong pertumbuhan gaji yang lebih baik, meningkatkan pendapatan dan memberi kuasa beli kepada isi rumah. Seperti sebelum ini kita ada pelbagai pakej rangsangan ekonomi dan kita juga ada program untuk komuniti bandar, program kesejahteraan rakyat untuk komuniti luar bandar, dan kita ada program pembangunan ekonomi orang asli dan juga program-program meningkatkan kemahiran dan juga pendidikan. Beliau berkata demikian selepas program BIS Malaysia, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang 4.2% pada suku pertama 2024, didorong oleh perbelanjaan swasta yang lebih kukuh dan pertumbuhan ekspor yang positif. Perbelanjaan isi rumah juga lebih tinggi pada suku pertama tahun ini, berikutan pertumbuhan guna tenaga dan upah yang berterusan.